Nah teman-teman, inilah suasana stasiun Lempuyangan pagi ini. Di jalur 2 ada kereta api Logawa yang sudah siap diberangkatkan. Tapi hari ini saya nggak mau buru Logawa ini. Yang mau saya buru adalah, nah itu, yang lagi sembunyi di antara gerbong-gerbong itu. Ada warna merah-merah. Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang kita ikuti keberangkatan dari kereta api Logawa. Relasi stasiun Purwokerto, tujuan akhir stasiun Jember via Surabaya Gubeng. Baru saja diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Lempuyangan kereta api Logawa dengan tujuan akhir stasiun Jember via Surabaya Gubeng tepat pada waktunya pada pukul 8:45. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Trip Story bersama saya Fajar. Kembali lagi di tempat hunting favorit di sebelah timur stasiun Lempuyangan Yogyakarta, di sekitaran JPL nomor 351 di bawah flyover. Ini cuacanya lagi mendung, ini tadi juga udah sempat gerimis dikit-dikit. Agak syahdu ya pemandangannya di sini. Karena dari kemarin sore sampai semalaman di Jogja hampir merata semuanya cuacanya diguyur hujan yang intensitasnya cukup lumayan. Lama sampai tadi pagi pun baru berhenti hujannya. Di sini saya mau ngapain? Ini salah satu request dari teman-teman penonton setia channel Trip Story ya. Dari saat musim liburan Nataru kemarin, ada info kiriman lokomotif dari pulau seberang, yaitu dari Divre Sumatera, yang dikirimkan ke Balai Yasa Yogyakarta. Saya kurang tahu serinya apa, tapi dari info teman-teman railfans yang beredar, lokomotif ini sudah berpindah rumah dari yang sebelumnya di Divre Sumatera. Sekarang dipo induknya sudah diganti jadi dipo induk YK. Tapi yang unik, ternyata warna khas yang kemarin sempat dipakai saat berdinas di Sumatera, yaitu warna RNB, red and blue, itu ternyata masih dipertahankan. Dan
pas tadi pagi saya melintas di sekitar stasiun Lempuyangan ini, saya melihat si RNB ini berdinas sebagai loko langsir. Dari beberapa hari kemarin, teman-teman Railfans yang sempat mengabadikan lokomotif RNB ini kok kebanyakan dipakai cuman ini ya, dinas langsir aja. Jauh-jauh didatangkan dari Sumatera, nyampe di Jogja cuman ditugaskan jadi loko langsir aja. Sebenarnya disayangkan atau memang sengaja dikirim dari Sumatera ke sini memang untuk membantu tugas langsir, ya itu saya nggak tahu. Tapi nanti kita akan coba lihat aksinya saat melangsir rangkaian kereta api Bogowonto. Ini saya sebut Bogowonto Premium ya, karena dari semenjak usai libur Nataru kemarin, Bogowonto dijalankan lagi sampai akhir bulan ini, bawa rangkaian stainless steel itu juga kiriman dari Sumatera. Nah ini rangkaiannya dari Sumatera, loko langsirnya juga kiriman dari Sumatera. Keren kan? Nanti kita lihat aja aksinya saat langsir dan juga kembali ke kandang setelah melaksanakan tugas langsirnya. Oke? Biar nggak lama-lama, ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Oh ya, kalau lihat lokomotif dengan cat warna red and blue, ini saya jadi nostalgia masa kecil ya. Ini eranya Perumka kalau tidak salah. Terus habis itu kan ganti ke warna yang putih biru itu ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau di Daop 4 sama Daop 9 sudah dapat jatah vintage. Nah, yang di Yogyakarta udah biarin dapat jatah yang RNB ini aja, sekaligus jadi ikon lah ya, lokomotif ikoniknya Daop 6. Meskipun memang di Sumatera sana di Divre itu lokomotif dengan warna cat red and blue ini masih banyak yang beroperasi. Tapi nggak apa-apa, untuk di Pulau Jawa biar ada ikon sedikit. Untuk yang red and blue ini biar dipertahankan jadi jatahnya Daop 6. Lokomotif red and blue, kalau saya tidak salah lihat tadi CC201-0402 di Poinduk YK ini melangsir
rangkaian kereta api Bogowonto ke arah timur, dan sebentar lagi akan didorong mundur untuk dimasukkan ke jalur 2 stasiun Lempuyangan. Rangkaian kereta api Bogowonto sudah didorong mundur masuk ke jalur 2 stasiun Lempuyangan, tapi pintu perlintasan JPL belum juga dibuka. Ini kemungkinan sekalian nunggu melintasnya kereta api Argo Lawu. Kita coba cek ke arah timur. Tuh, udah nongol dia. Kalau yang melintas sudah langsung dua kereta, pasti di JPL 351 ini bakalan crowded, bakal macet. Ya, kereta api Argo Lawu, relasi stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Gambir Jakarta, baru saja berjalan langsung di jalur 4 stasiun Lempuyangan. Lokomotif Red and Blue sudah selesai dinas langsir rangkaian kereta api Bogowonto dan akan kembali ke tempat istirahatnya. Aduh, warnanya. Saya jadi ingat masa kecil nih kalau kayak gini.
sedikit nostalgia dengan warna red and blue. Kalau tidak salah ini pas zamannya Perumka kali ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini sudah digeser weselnya. Ini akan berjalan kembali ke tempat istirahatnya. Oke, saya kira segini dulu ya video kita kali ini. Sebenarnya di belakangnya Argo Lawu ini ada beberapa kereta api. Di antaranya ada KRL dan juga ada kereta api Mataram. Tapi ini cuacanya udah mulai gerimis lagi, takutnya nanti malah hujan deras. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe di channel Trip Story. Saya Fajar undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.